Halo Edo. Kenapa lagi nih Beta, saudara? Saya bosan-bosan Beta akan terus membagikan informasi lewat channel ini untuk bahas saudara dan semua. Hari ini aku dapat dengan Beta. Beta ingin membagikan informasi lagi atau membagikan sekedar mengingatkan lagi di video ini, mungkin untuk mengingatkan kembali buat saudara tentang hari bersejarah di Republik Indonesia ini. Sebelum Beta lanjut video ini, Beta kasih kesempatan dulu buat buat saudara yang sudah klik video ini tapi belum subscribe. Nah, Beta kasih waktu dulu untuk segera buat saudara dong subscribe dulu. Subscribe sekarang. Kalau sudah subscribe, jangan lupa le ada tombol lonceng di sebelah bawah tuh. Klik akan le. Maksudnya dong klik akan, gunanya itu supaya setiap Beta upload video baru pasti saudara dong dikasih tahu. Ada notifikasi untuk saudara dong. Ada video yang baru Beta upload sehingga tidak ketinggalan informasi yang Beta bagikan. Seperti di judul video, saudara bisa lihat Beta kasih judul 1 Oktober diperingati hari apa? Mas saudara tahu gak sih? Nah, itu dia. Makanya di video ini Beta sengaja mewawancarai atau sengaja bertanya kepada beberapa saudara, teman, adik-adik tanggal 1 Oktober diperingati sebagai hari apa? Gitu. Nah, kesempatan juga Beta mau minta terima kasih kepada saudara, adik-adik, teman-teman yang sudah bersedia menjawab Beta menjadi narasumber. Walaupun narasumber dadakan, tidak ada konfirmasi, memang selalu Beta kalau bikin video seperti ini, Beta yang ini selalu dadakan, langsung tanya, tidak ada settingan. Jadi memang mohon maaf kalau memang dong tiba-tiba langsung blank, langsung lupa. Sebenarnya Beta yakin dong pasti tahu jawabannya, cuman karena mungkin karena tiba-tiba bertanya jadi ya mungkin blank atau langsung karena kamera juga begitu. Jadi saya ada masalah. Video ini bermaksud juga untuk hanya memberitahu, mengingatkan kembali kepada saudara dan semua. Tidak ada maksud untuk menguji pengetahuan seseorang secara spesifik, tidak. Ini hanya untuk mengingatkan kembali buat katong semua. 1 Oktober itu diperingati hari apa di Republik Indonesia ini. Nah, itu dia. Seperti apa videonya atau seperti apa Beta punya hasil wawancara singkat dengan saudara, adik-adik, teman-teman semua. Ini dia videonya. Beta tanya sedikit dong. 30 September kan G30 SPKI itu? 1 Oktober itu hari apa? Ya? Kalau 1 Oktober itu hari apa? Kan 30 September G30 SPKI. 1 Oktober itu hari apa? Sila. Hari apa? Kan ada 30 SPKI. Toh, akan membesar 1 Oktober itu hari apa? Sudah tahu? 30 September kan G30 SPKI itu? 1 Oktober itu diperingati hari apa? Sental? Oke deh. Belum. 30 September kan G30 SPKI. Toh? 1 Oktober itu hari apa? Diperingati hari apa? Oke deh. Kan 30 SPKI kan 30 September toh? 1 Oktober itu hari apa? Kan 30 September G30 SPKI. 1 Oktober itu apa? Besoknya. Oh iya kan 30 September. Aku mau besok Oktober itu diperingati hari apa? Tahu? Aku tanya dong. Kan 30 September G30 SPKI itu. Aku mau besok Oktober itu diperingati hari apa? Kakak jelas. Tanya saya Insa. Ini kan hari ini tanggal 30 September toh? Ya. Gerakan 30 September. Besok hari apa? 30 SPKI. Iya, lalu besok? Kalau besok? Besok hari apa? 1 Oktober. Besok 1 Oktober peringatan hari apa? Kan 30 September G30 SPKI toh? Besok 1 Oktober peringatan hari apa? Lupa, oh, ya sudah. Hari ini tanggal 30 September G30 SPKI toh? Siap. Besok 1 Oktober peringatan hari apa? Hari gaji sebelumnya. Apa? Pas itu pas minggu ya. Ya udah loh.
1 Oktober peringatan hari apa? Lupa. Seingat lagi? 1 Oktober kita ulang tahun awal-awal. Meledas lah ini. Bapak Ibu, ada yang tahu kah? Sen tahu? Lupa sih tahu. Saya langsung kesaktian tuh. Ah, apa tuh? Saya yang ada kesaktian. Apa tuh Ani? Bu bilang dong. Apa tuh? Satu Oktober apa? Itu hari apa kesaktian Malaysia? Ah, mantap. Ya. 30 September tuh kayak 30 SPKI itu. Sudah sin dulu 30 September. Oke, itu dia videonya. Jadi informasinya buat saudara juga yang mungkin lupa, jadi kita ingatkan saja kembali 1 Oktober diperingati Hari Kesaktian Pancasila. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat bagi saudara dan semua, khususnya adik-adik yang masih dalam bangku pendidikan. Nah, ingat ini. Jadi rasa nasionalis juga itu timbul, selalu mengingat ini. Ya, oke. Jangan lupa, semoga bermanfaat. Kalau ini video ini bermanfaat bagi saudara dan semua, like Akang, bagikan Akang untuk teman-teman lagi yang lain-lain, saudara yang lain. Lalu jangan lupa untuk kalau ada mau informasi apa lagi, silakan komen saja di kolom komentar. Kalau kita bisa buat, kita akan buat untuk saudara dan semua. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Beta Pancasila, Beta Indonesia. Kalwero.